Jabri Hektik di Aspak Jakarta. GTI 50, baik main game. Masih bersama saya Bayu Arisandi dan rekan saya Coach Bambang Asdianto atau yang kerap dipanggil Coach Bing. Coach, yep. Kuarter terakhir Coach. Iya, yep, benar. Oh. Langsung dibuka oleh Pringgo. Ya, drive yang bagus ya. Iya, sangat terukur tadi. Inbound, melihat Dianus. Zone defense, Aspak ya Coach? Yeah. Avan! Gagal. Box out yang baik dari Pringgo tadi. Iya. Yeah. Ini berbalik ya Bung, ke Sinal yang menerapkan zone defense. Iya. Yeah. Rastawa! Trip. So, steal dari Hardianus tadi. Watch out screen. Watch out. All the way. Gagal, Pierre. Kastawa on two. Ah. Gagal. Miss. Oh, traveling. Oh, sayang. Yes. Sayang terbuka padahal penalti ya, Coach. Iya, sekali, Bu. Lagi-lagi turnover, Bu. Iya. Defense! Defense! Rama. Nice pass! Tap in! Percobaan kedua dari Pierre Henderson tadi mampu menambah poin untuk Aspak Jakarta. Ya, yep, benar sekali Bung. Semakin tipis Coach, 58-54. Kali zone defense dari Aspak. Overload nampaknya. Iya, yeah, overload. Ramah harus, sampai harus berlari skip Coach. Oh, gentleman kayak ini Coach. Gagal kembali. Eksekusi dari Avan. Cepat. Rastawa. Ringo. Ganteng. Good pass. Masak 6. Running start Coach. Ya, awal kali keempat. Harus memaksa Coach Jobel mengambil time out di awal kuarter keempat. Betul. 58-56. Zone defense dari Aspak. Sangat baik. Ya. Awal kuarter keempat. IBL Pertalite 2017 persembahan dari Pertalite didukung oleh tabungan BRI Britama. Bagi Anda yang ingin menonton langsung di Gor Citra Arena, bila Anda membeli tiket di booth Britama atau BRI, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Kemudahan yang sangat baik untuk penonton di Bandung. Lalu ada My Indie Home. Rajas Blend, minuman berenergi, teh pucuk harum, Molten, official partner untuk bola pertandingan, official broadcast Inis TV, Royal Sports Medicine, Joma Sport, Premier Water, Santika Indonesia Hotel and Resort, serta Emboss Production, Injers. Ya, bagi Anda IPL yeah. Lovers, masih ada esok pertandingan hari kedua di seri kelima. Di mana ada 4 game untuk esok hari dimulai jam 1 siang antara NSA melawan Pelita Jaya. Da. Back to the game Coach. Back to the game. 58-56, 2 poin. Baik tadi, block. Baik sekali. Masih block, drop. Ramadhani. Ya. Seperti yang kita bilang tadi Bung, ya. Defense Bung, dari Rama Bung. Betul. Ringo, apaan?
gagal. Juan. Juan lari. Kaya pun. Poin keempat dari Juan. Foul Hardianus terhadap Prastawa. Prastawa. Winyanas masuk menggantikan Dodo. Yer kembali kepada Oki Wira. Oki for three. Dan berhasil. Erik. Foul. Foul. Iya. Very very sneaky. Tarik duel. Baik, pindah pertama dari Tarik Duel. Yang mudah pertamina sejauh ini main skor masih Juan Kokodi Putra dengan 14 poin. Ya. Berkat 3 poinnya ya, Bung Masih. Iya, betul. 4 kali 3 poin itu sebuah akumulasi yang sangat besar bagi Satria Muda. Perfect tadi, retro dari Tarik Duel. Ya, full court. Main to main, Bung, sekarang bukan zone press lagi. Iya. Prastawa. No boy. Belum berhasil. Belum berhasil. Hardianus. Baik. Masih ada Carlos Smith. Ada basket. Gagal, Bung. Masih ada Carlos. Kevin Yonas, Bung, tadi, Bung, yang mendapatkan offensive rebound. Offensive rebound ya, Bung? Iya. Ramadhani melakukan foul, Rama. Iya. Dan dari kubu Aspak, Ringo Regowo ternyata sudah 20 poin, Coach. Tidak terlalu menonjol, tapi ternyata sudah 20 poin dicetak oleh Ringo. Sangat efisien, Bung Mai. Yes, yes. I agree with you, Coach. Eric. Control. Epek. Big shot from Eric. Almost unbelievable. Dijaga Pringgo, Bung. Yes. Challenge-nya juga cukup ketat tadi. Iya. Yeah. Masih bisa mengeksekusi dengan baik. Wake up, Aspak. Wake up. Pringgo. Spin move. Back. Ah. Traveling. Traveling violation. Abraham kembali masuk menggantikan Noki Wira. Iya. Yeah. Harapan bisa memecah kebuntuan Aspak sejauh ini. Anthony juga masuk menggantikan Pringgo. 65-56 Bung, skor sementara di pertengahan kuarter keempat. Iya. Saya rasa ini margin terbesar sejauh ini ya, Coach. Iya, benar. 9 poin. Ya, perlu diketahui bahwa pertandingan big match antara Satria Muda Pertamina melawan WITX News Aspak Jakarta saat ini ada 7.000 viewers. Terima kasih banyak bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui tayangan live streaming di IBL TV, YouTube channel. Bali Hardianus, Kevin Yonas, Hardianus masih belum berhasil. Ya, itu 7.000 belum yang termasuk dia dari IndiHome ya. Betul. Hardianus kembali berhasil mencuri. Apa cuat Juan? He's the man. Harus timeout. Ya, 3 point dari Juan.
kemajuan tadi memaksa coach Inal untuk mengambil time out kedua ya. Di second half. Ardianus benar-benar bijak ya memilih antara Juan Lauren dan Carlos Smith tadi. Betul, ya. Ada dua option namun dia memilih Juan Lauren. Dan Juan Lauren memang membayarnya dengan kepentingan yang baik ya coach ya. Iya. Ini poin kelima dari Juan Lauren tadi. 4 menit 49 detik di kuarter keempat. Double digit margin. Capek, 68-56. Ya, ini jarak terjauh ya, Mung. Betul, betul. Margin terjauh. Ya ini. Sejauh ini Satria Muda tercatat rata-rata dia kemasukan 58 poin per game. 58 poin per game kemasukan sejauh ini bagi ya. Iya, iya, itu terendah ya. Nilai kemasukan terendah dari semua kontes. Dari semua kontes tadi ya, coach ya. Iya, itu benar. Itu yang mengakibatkan Satria Muda jadi tim defense terbaik. Ya, betul. Sepakat. Yang jadi mereka lebih baik adalah good defense mereka dibayar dengan setiap kali posisi yang dipunya mereka memanfaatkan dengan baik ya. Iya, benar sekali. Dan komposisi pemain yang ada di Satria Muda Pertamina saat ini membuat Satria Muda di ini masih belum terkalahkan. Kali full court dari ya, Satria Muda. SM tetap melakukan full press. Satria Muda Pertamina, Hardianus personal foul. Kali Prastawa. On Prastawa? Iya. Kiwira belum berhasil. Oh, Kevin Yanas. Pas. Dari Hardi. Kerja sama yang baik, isi yang baik. Iya, keras sekali yang ditunjukkan oleh Carlos Smith. Betul. Memang dia mungkin di poin agak kurang ya, karena di defense dia mencoba untuk stop seorang Pierre Anderson. Tapi di offense dia assist ya, Bung. Betul, mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Yeah. Coach. Navar tadi. Ini pass. Abraham. Masih belum berhasil. Pierre lagi. Prastawa, Bung. Iya, sayang sekali beberapa kali. Tem dari Aspak masih belum menemui sasaran, coach. Ya, benar sekali. Abraham, Prastawa, Oki Wira. You have to find the right guy, coach Inal. Ya, sementara SM mulai memainkan motion offense. Iya. Yang memperlambat tempo. Eric. 5 second on the shot clock. Carla Smith. And foul. 15, Anthony Hargreaves Jr. The shots, Carla Smith. Yes. Tough game ya, Bung. Ini, Bung. Yes. Menuntut, benar-benar menuntut fokus dari kedua tim. Yap, yap. Bukan hanya coaching staff, tapi juga para pemain, Bung, ya. Yap. Lost fokus sedikit aja, seperti aja kejadian. Yap. Tanpa ada pengawalan, baru ada foul yang menurut saya tidak perlu. Iya, transisi yang telat, gitu, coach, ya. Iya, benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Iya, betul sekali, coach. Sepakat. Gagal dari Carlos Smith, masih dikuasai oleh Satria Muda. Offense rebound.
terjadi foul yang dilakukan oleh Oki Wira. Ya. Pringgorgo kembali masuk bung. Ya. Pulangan terbanyak di aspak di game ini. Pringgo. Sekarang 3 menit 1 detik. Dan margin 14 poin coach. Ya. Derek. Nice. Satria Muda adalah pencetak field goal meter terbanyak, Bung. Kalau kita ngomongin dari sisi offense ya. Rata-rata mereka mencetak 31 field goal meter per game. 31 field goal meter per game. Eric. Perfect. Masih dengan full press nih, Bung. Iya. Tetap harus diredam speed dari para pemain aspak ya, coach. Iya, benar sekali. Bola kepada Pierre. Pringgo bebas bung. Sudah tidak lagi kembali seperti awal coach Pringgo nampaknya. Isolation. Isolation. Tarik lawan Abraham Damar. Aki Wira. Foul. Oh, offensive foul nampaknya. Pringgo. Offensive foul oleh Pringgo. Kembali Anthony Hargreaves masuk. Kali Adrianus. Ya, self offense motion. Adrianus. Juan. Air drop. Juan juga bu. Juan coach. Temat. Dinale WGX News Aspak Jakarta 74-56. Sangat berat dengan sisa waktu yang ada bagi Aspak untuk mengejar ketertinggalannya. Field goal ya benar-benar mempengaruhi pertandingan kali ini. Betul sekali coach, terutama di kuarter keempat ini ya coach ya. Iya benar sekali. Ada sebuah buku dan yang ditulis oleh seorang Daniel Oliver yang mengatakan bahwa 4 faktor kemenangan sebuah tim adalah field goal presentasi, perbandingan free throw time, offense rebound dan juga turnover. Tapi peran yang paling banyak ya yang menentukan kemenangan sebuah tim adalah field goal percentage. Karena field goal percentage itu juga tidak melulu hanya akurasi ya coach. Ya, itu benar. Juga secara mental, secara psikis juga ada ya. Benar, pemain dalam eksekusi. Benar sekali. Kepercayaan pemain, visi bermain. Ya. Bagaimana kita menunggu ataupun membuat teammates kita open shot. Ya, betul, betul coach. Kompleks memang kalau ngomong field goal percentage ya, banyak faktor di sana. Back to the game. 1 minute 48 second left. Aspak Jakarta. Diaman. Raymond. Presto. Out. In and out. Ah, double violation. Double violation. Oh,
Anthony, Ryan Roof, coba dua angka. Ya, ouch! Tiga orang, Bung. Betul. Miskomunikasi, Bung. Kembali field goal, Coach. Ini Coach sudah mulai tidak tenang eksekusi para pemain Aspak. Satu menit, Bung. Yap. Di last quarter. One minute, last quarter. Tadi kita harapkan pertandingan akan berjalan sengit sampai quarter keempat, ya Coach ya. Yap. Gagal tadi Stephen Oi. Play on. Prastawa memegang bola. Ya. Ini dia orangnya. Nice crossover. Good cover by Hardianus tadi. Ya, benar sekali. Tuan-tuan. Easy, Sandi Ibrahim. Sandi Ibrahim. Sepertinya Tarik mengharapkan Aliut. Iya, betul, betul. Tadi bilang saya belum poin nih. Udah Bung tadi. Oh udah ya Kak. Iya udah. Poin kedua dari Sandi. Iya. Iya, kembali Aspak Jakarta harus menerima pil pahit di Big Match antara Satria Muda Pertamina versus WJGS Aspak Jakarta. Iya, dan Satria Muda belum terkalahkan, Bu. Tetap tim yang menjadi undefeated sejauh ini ya, Coach. Iya, benar sekali. 76-56. Jakarta. UTI 50. Baik, main game. Masih bersama saya Bayu Arisandi dan rekan saya Coach Bambang Asdianto atau yang kerap dipanggil Coach Bing. Coach, yep. Quarter terakhir, Coach. Iya, yep, benar. Oh. Langsung dibuka oleh Pringgo. Ya, drive yang bagus ya. Iya, sangat terukur tadi. Inbound, kembali Hardianus. Zone defense, Aspak ya Coach? Yeah. Overload nampaknya. Iya, yeah, overload. Rama harus, sampai harus berlari skip Coach. Oh, man to man kayak ini Coach. Gagal kembali. Eksekusi dari Afan. Cepat, Prastawa. Ringo, Grandmas! Good pass. Masaknya running start, Coach. Iya, benar sekali. Harus memaksa Coach Jobel mengambil time out di awal quarter 4. Betul. 58-56. Zone defense dari Aspak sangat baik di awal quarter 4. Van. Gagal. Box out yang baik dari Pringgo tadi. Iya. Ini berbalik ya Bung, ke sinyal yang menerapkan zone defense. Iya. Prastawa. Zone defense. Steal dari Hardianus tadi. Watch out screen. Watch out. Gagal, Pierre. Prastawa on two. Gagal. Miss. Gagal, traveling. Oh, sayang. Yes. Sayang, terbuka padahal PNR ya, Coach. Iya, benar sekali, Bu. Lagi-lagi turnover, Bu. Iya. Sawa. Berapa? Rama. Apa lalu siapa? Nice pass. Tip in. Percobaan kedua dari Pierre Henderson tadi mampu menambah poin untuk Aspak Jakarta. Ya, benar sekali Bung. Semakin tipis Coach. 58-54. Kali zone defense dari Aspak.
IBL Petalite 2017 persembahan dari Petalite didukung oleh tabungan BRI Britama. Bagi Anda yang ingin menonton langsung di Gor Citra Arena, bila Anda membeli tiket di booth Britama atau BRI, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Kemudahan yang sangat baik untuk penonton di Bandung. Lalu ada My Indie Home, Extra Just Blend, minuman berenergi, teh pucuk harum, Molten, official partner untuk bola pertandingan, official broadcast, INews TV, Royal Sports Medicine.